Saudara Lon Kapolsek Merah Mulia Ibtu Bustani SHMH beserta 4 anggotanya Senin 18 Februari mendapatkan penghargaan dari pemerintah Aceh Utara. Penghargaan diserahkan Bupati Aceh Utara Muhammad Taib di sela-sela apel gabungan yang berlangsung di halaman kantor Bupati setempat. Adapun rincian 4 anggota Polsek Merah Mulia yang ikut menerima penghargaan, yakni Aibtu Maimun, Aibtu M. Nur, Bribka Hamjaya, dan Brigadir Marzuki. Penerimaan penghargaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bupati Aceh Utara Muhammad Taib menyebutkan penghargaan ini diberikan atas dasar Polsek Merah Mulia telah melahirkan program inovatif melayani masyarakat secara online. Online ya udah. Pelayanan apa tuh? Pelayanan macam sebagai SKCK yang menyangkut dengan apa masyarakat yang jelas dia banyak membantu kita dalam melayani masyarakat. Jadi kalau udah gitu kan nggak capek-capek. Masyarakat membuat SKCK, membuat SIM, membuat laporan online-nya. Masyarakat yang melaporkan kehilangan, pengurusan SKCK, surat keterangan miskin, dan lainnya cukup mengirimkan pesan via aplikasi WhatsApp atau email. Setelah diproses, surat-surat tersebut juga akan diantar oleh Babinka Tipmas ke rumah warga yang bersangkutan. Dari Los Mawe, Saiful Bahri, Serambi On TV. Setelah kita cetak, kita datangkan, langsung kita antar. Masyarakat tidak perlu ke Polsek. Masyarakat tidak perlu ke Polsek.